Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Mebel Warna Jogja. Nah, sore ini kegiatan kita akan mereview kamar set anak yang sudah kami kerjakan beberapa waktu yang lalu. Kamar ini adalah kamar milik adik Axel, yaitu putra dari Mas Ari dan Mbak Anti. Nah, kamar tidur anak ini terdiri dari backdrop TV kecil, lemari baju yang lumayan besar, meja belajar, dan juga rak-rak penyimpanan buku. Terus, dan yang unik di sini adalah di bagian tempat tidurnya, yaitu di bagian headboardnya itu bisa dibuka menjadi tempat penyimpanan barang-barang atau ya mungkin mainan dan aksesoris lainnya. Juga dilengkapi, tempat tidurnya juga dilengkapi laci 2 buah di sisi bawahnya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti yang punya kamar yaitu adik Axel yang mereviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Juan Axel Albi Hakim Mahmuda. Saya akan memperlihatkan isi ruangan saya. Dan di sini saya sering menonton atau bermain, sering juga digunakan ketika lagi nganggur. Dan di sini Xbox lama, cuman sudah tidak terpakai lagi karena sudah jarang dimainkan. Dan di sini ada lemari yang tempat biasanya saya untuk menyimpan baju atau hal-hal semacamnya. Dan di sini biasanya saya menggunakan untuk menyimpan baju-baju yang sudah lama atau yang sudah lumayan lama tidak terpakai. Seperti ini. Baju-baju saya yang sudah agak lama tak terpakai. Dan di sini adalah tempat baju-baju bola, tempat saya menyimpan baju-baju yang lainnya, dan ya seperti tempat biasa. Dan di sini ada laci, tempat saya biasa menyimpan alat tulis atau semacamnya, atau gunting. Dan di sini tempat saya menyimpan DVD atau kaset lah. Dan di sini tempatnya masih belum digunakan. Jadi ya. Yap, dan di sini ada meja belajar saya. Ya, walaupun agak sedikit kotor, ya saya juga sering menggunakannya untuk yang lain. Di sini juga saya sering menyimpan headphone. Di sini ada tisu, dan di sini ada buku-buku saya yang lainnya. Dan di sini ada charger. Biasa untuk saya mengcas HP. Dan di sini ada action figure lama, dan di sini ada papan tulis yang sering dipakai untuk belajar yang lain. Oh iya, ada yang hampir lupa, di sini ada lampu dan ya semacamnya lah. Dan di sini juga biasanya saya sering menyimpan lampu tidur supaya saya bisa tidur dengan tenang. Dan di sini lemari tempat saya menyimpan buku. Buku saya nggak terlalu banyak. Di sini ada Al-Quran. Ada tas buat berpergian. Ini bukan tas sekolah. Tas untuk berpergian. Ini juga ada lemari yang nggak terlalu banyak isinya sih. Di sini juga ada miniatur pesawat yang lumayan lama. Dan beberapa hari ini saya tidak menambahnya karena kan mendapatkannya dengan sangat susah, karena biasanya bisa di luar kota seperti
Jakarta atau Singapura dan semacamnya. Dan di sini juga saya juga memiliki alarm yang, dan di sini juga ada laci tempat saya menyimpan hal-hal pribadi seperti mainan atau ininya. Dan di sini juga cukup kosong, tidak ada sesuatu yang lainnya. Ya, dan di sini juga biasanya saya sering menyimpan buku-buku saya yang lama waktu saya masih kelas 1. Ya, pokoknya kenangan dulu. Dan di sini juga sudah lama tak terpakai. Di sini juga ini masih sering saya gunakan untuk menyimpan yang lainnya atau senjata-senjata atau apa. Dan ya, kamar saya memang memiliki banyak laci. Demikian teman-teman review dari kamar saya, dan saya senang tinggal di kamar saya, dan saya sering menghabiskan waktu untuk bermain game ataupun belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan kita pada hari ini, review di kamar tidur dari Adik Axel. Nah, terima kasih Adik Axel sudah mereview kamarnya. Semoga desain kamar ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang menginginkan desain kamar set untuk anak. Sampai ketemu di video selanjutnya.